Assalamualaikum teman onlineku, jumpa lagi dengan channel saya Jian ER. Apa kabar teman onlineku? Semoga selalu sehat ya dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa selalu bahagia. Kali ini aku pengen bikin sop makaroni ya teman onlineku. Ini bumbunya itu simple, ada bawang putih dan bawang, dan ada pala. Terus ini wortelnya juga udah aku potong-potong. Terus tadi nanti aku juga mau goreng tempe tahu. Terus ini juga aku mau goreng ayam. Ini makroninya udah aku rebus. Ini ayam yang mau saya goreng udah saya rebus ya. Sebaiknya kalau goreng ayam itu ayam direbus dulu ya, kalau bukan ayam kampung direbus dulu terus dibuang airnya, lalu kita bumbuin ya teman onlineku. Ikutin terus ya sampai selesai. Pertama bumbunya akan aku masukkan bumbu sopnya. Minyaknya sudah aku siapkan, sudah panas. Masukkan palanya. Sementara itu aku mau bumbu ayam. Kasih garam ya. Ini tadi wortelnya sudah aku cuci ya teman-teman itu. Dan aku masukkan. Tunggu sampai oke 5 menit dulu ya teman-teman itu, baru dikasih kaldu. Nanti ini kaldunya sudah aku rebus ya ayamnya, tapi kita kasih gula ya, gula putih sedikit. Lalu kita kasih kaldu bersama ayamnya, bersama ayam. Ayamnya akan aku masukkan ya. Ungkep sampai bumbunya meresap. Ayamnya sudah jadi ya, tinggal goreng ya. Saya ungkep tadi udah airnya udah meresap, tinggal saya goreng. Saya siapin wajannya dulu.
saya juga pengen ngambil ya, ngambil sambal tomat, goreng tempe. Tempenya akan aku masukkan ya, siap untuk digoreng. Bumbunya sudah meresap. Makaroni aku masukkan ya, biar kenyang ya, mulai itu. Dan bawangnya akan aku masukkan ya. Saya akan rasanya dia kurang garam, kurang gula sedikit, kita harus tambahin. Dan kalau memang perlu kita tambahkan Royco. Bagi yang suka, bagi yang tidak suka ya cukup gula aja. Tempenya sudah matang ya. Kedelainya akan aku goreng ya. Ini sambalnya sudah jadi, sopnya juga sudah jadi, tinggal nungguin ayam goreng sama perkedel ya. Perkedelnya udah matang ya. Lalu kamu mau goreng ayamnya. Ayamnya belum matang ya. Ini kerupuknya juga udah siap ya. Semuanya
punya dasar digoreng. Nggak ayamnya dimasak. Sudah matang ya semuanya ya teman-temanku. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum.